Jawapannya ni kuat ibadat tapi ilmu tak ada, malas nak dengar majlis ilmu ni, penyakit juga. Lalu dia jawab tanpa ilmu, sorry lah, tak ada harapan, berakalah cepat kamu. Lalu anak muda tadi kata, dah tak apalah macam tu, saya cukupkan 100. Dia pun bunuh pakcik ni, tak apalah saya bunuh pakcik. Dia bunuh suku, dia bunuh suku yang ke 100 mangsa. Tapi sebab dalam hati tu keinginannya kuat, dia masih lagi, aku tak boleh dah gini, nak cari lagi, cari lagi. Kalau jumpa orang yang boleh betul-betul guide dia nak berubah, cari punya cari, kata Rasulullah. Akhirnya anak muda ini jumpa seorang alim, seorang yang ada ilmu, seorang tu guru. Lalu dia pun pergi ceritalah kat orang alim ni, cerita apa yang berlaku. Dia jumpa pakcik yang kuat ibadah, kata tak ada harapan dah nak taubat, dosa banyak sangat, berakalah tempat. Wahai orang yang berilmu, wahai tu guru, boleh tak bagi tahu saya, ada ke lagi harapan saya? Lalu orang alim tadi menjawab dan memberi nasihat berdasarkan ilmu. Dia kata, wahai anak muda, selagi mana nyawa kamu tak sampai ke halqom, selagi mana matahari tak naik dari sebelah barat, wahai anak muda, pintu taubat Allah terbuka luas. Kamu boleh sangat bertaubat, kamu boleh bertaubat, Allah pasti menerima taubatmu. Walaupun berapa banyak dosa yang kamu buat, pasti Allah Ta'ala terima taubat dengan syarat kamu bersungguh. Cuma aku nak bagi tahu kamu, kamu tak boleh tinggal kat kampung ni. Kamu kena pindah ke dia pun bagi tahu lah, ke satu tempat baru. Kamu pergi ke kampung baru ni, kat kampung baru sana, bukan kampung baru Kuala Lumpur mana. Kamu pergi ke tempat baru, di tempat baru ni ramai orang baik-baik. Jadi di sana kamu berpeluang untuk berubah environment. Kamu pergi ke tempat sana yang baru, orang baik-baik, jadi mereka akan support kamu untuk berubah. Kat sini ramai kawan-kawan lama kamu, nanti kawan-kawan lama kamu mempengaruhi kehidupan kamu baru, dia nak jadi baik, kamu akan patah balik. Kamu kena pergi ke sana. Anak muda ini pintu bersungguh. Oh, kalau macam tu tak apa pakcik, saya peki-peki barang, dia betul-betul bertindak, take action, ambil barang, memang bertekad nak pindah. Dia bergerak menuju ke tempat baru untuk berubah. Dalam perjalanan tak sampai lagi ke tempat yang dia nak berubah, pemuda ini mati dalam perjalanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan anak muda ini mati. Lalu tingkin datanglah malaikat nak bawa roh anak muda ini ke neraka. Dan dia tak sebab apa-apa lagi, baru dalam on the way, baru malaikat nak bawa roh dia ke neraka. Baru dia nak bawa ke neraka, datang malaikat rahmat. Malaikat rahmat kata, dia ni ke syurga. Malaikat azab kata, tak, neraka. Malaikat rahmat kata, syurga. Malaikat azab kata, neraka. Kata Rasulullah, ketika itu Allah mengutus malaikat ketiga dalam rupa seorang manusia. Nah, ini ada kelebihan manusia juga, maknanya yang jadi referee-nya manusia, asal malaikat lah yang datang dalam bentuk manusia. Lalu malaikat ketiga ini berkata kepada kedua-dua malaikat, ukur, ukur jarak. Kalau jarak tempat asal, tempat mati dengan tempat kamu asal dekat, barulah ke neraka. Kalau jarak tempat mati dengan tempat baik yang nak dituju ini lebih dekat, barulah anak muda ini ke syurga. Kata Rasulullah, ketika itu Allah memerintahkan bumi daripada tempat mati dengan jarak ini hanya tertaribi, bumi jadi pendek, dan bumi daripada tempat mati ke kampung asal jadi panjang. Shibran, ada riwayat menyebut ziraan. Shibran ni satu jengkal beza, riwayat yang kedua menyebut satu hasta. Maknanya tempat mati dengan tempat kampung baik yang dia nak tuju ni dipendekkan, tempat mati dengan kampung lama panjang sikit. Ada kata riwayat bezanya sejengkal, ada kata bezanya
harta, lalu anak muda ini dibawa ke syurga oleh malaikat rahmat, lalu dia menjadi penghuni syurga. Buka kitab Riyadhus Salihin dalam bab taubat, bab nombor 2, ada hadis. Suatu peristiwa yang Nabi Muhammad cerita pada kita yang mungkin banyak iktibar. Yang pertama, lelaki ini terlalu banyak dosa, banyak maksiat. Orang tak tahu, ada orang tahu, ada orang tak tahu, bunuh orang. Kita pun hari ini barangkali ada juga di kalangan kita yang buat maksiat, tapi taklah sampai pergi kat bunuh orang. Bunuh nyamuk adalah, kan ada yang kat jemaah kita ini biasa bunuh orang. Ada je buat kat tangan yang pernah bunuh orang. Kalau doktor yang buat pembedahan pastu mati itu bukan bunuh orang. Ataupun kalau ada bakal bunuh seorang-orang. Yang lelaki ni bunuh 99 nyamuk 100 lah. Sekali dekat pakcik yang jawab tak berilmu tu pun kena dekat. Nah, siapa suruh jawab kau tak tahu. Walaupun banyak mana dosa, tapi kerana keazaman dia yang kuat, kesungguhan dia, akhirnya kesyukur. Antara pengajaran hadis ini, kalau tak tahu jangan jawab. Yang makcik tu dia kuat ibadat, tapi malah dengar majlis ni. Mayar rajin, puasa rajin, zikir banyak, iktikaf rajin, bila di majlis ilmu, dia tak nak dengar. Itu masalah tu. Ini kepentingan ilmu, menjawab berdasarkan ilmu. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, pengajaran cukup hebat peristiwa ni. Kita ni kadang-kadang kita nak taubat, kita ada buat maksiat, kita sungguh dah nak taubat, taubat dah sikit, tapi buat balik. Bagaimana pemuda ni? Dia dah nak taubat, bunuh 99, semangat dah nak taubat, nanti buat balik, bunuh lagi. Kadang-kadang kita ni, aku ni anak pergi dah karaoke, kalau pergi jambat dia pergi kan, anak pergi dah semangat anak pergi, lepas tu dah kawan ajak-ajak yang begini. Maksudnya kita buat maksiat nak tinggal dah, tiba-tiba buat lagi, masih ada ruang untuk bertaubat selepas itu dan berimbang insyaAllah. Dengan syarat kita bersungguh, kita ada buat maksiat, ada masa kita tinggal semayang, lepas tu pergi buka kapurat, lepas tu aku masuk bulan Ramadhan terawih, setiap malam dengan Allah sekiranya aku buat, aku tak nak tinggal dah semayang, jaga semayang. Tapi dalam keadaan tak nak tinggal, tinggal juga, tak apa, taubat lagi. Kerana pemuda ini dia bersungguh dah nak tinggal dosa dia, tapi dalam sungguh tu buat lagi, dan buat tu boleh taubat lagi, boleh. Tapi janganlah pula bila saya bagi tahu macam ni, oh okeylah, aku buatlah dulu, pandai tak buat balik. Kan? Sebab kita tak tahu bila kita mati. Takut mati-mati masa tengah buat tu. Kan? Ada orang dia minum, ada orang dia waktu outstation, dia berzina, bismillah. Jangan tu cerita kat orang kalau buat maksiat. Taubat sama seorang. Kalau ada di kalangan kita yang buat maksiat, pernah terlanjur berzina, pernah minum arak, ikut kawan, nak entertain customer, minum arak sekali. Ataupun dia kata saya tak berzina ustaz, saya supply orang buat itu sebab customer saya nak. Taubatlah kepada Allah Subhanahu SWT. Taubatlah dalam proses taubat ini, buat lagi. Taubatlah kepada Allah. Sebagaimana pemuda ini dah bunuh 99, nak taubat, buat bunuh yang diskatur. Tapi kerana sungguh dia, Allah Ta'ala terima juga istighfar yang dilakukan. Kemudian antara iktibar penting kita ni dalam nak bertaubat, dalam nak baiki diri, dalam nak ke arah lebih positif, antara faktor penting yang akan bantu ialah environment, persekitaran. Sebab apa tu guru tadi nasihat anak muda nak bertaubat ni supaya pindah, pindah ke tempat baru, yang mana kat tempat baru tu orang baik-baik, kawan yang baik, persekitaran yang baik, itu cukup-cukup mempengaruhi. Kadang-kadang kita ni nak jadi baik dah, oh insyaAllah saya mula Ramadan ni nak berhenti dah insyaAllah, membazir je duit, kesihatan isteri, kesihatan anak-anak, semangat, berjaya lah, tinggal dah rokok. Lepas tu lepas raya jumpa insyaAllah balik, kenapa insyaAllah balik? Allah Ustaz, kawan, dia belanja free je bagi dia. Kawan orang yang nak ikutlah, lain lagi pun banyak lagi, ha? Yang jadi, ialah kita tahu, kita fikir
aku ni macam ni. Kita pun dah semangat dah, tinggal dah. Tapi buat balik. Tengok-tengok sebab apa? Takkan saya nak pindah dari Shah Alam ni beli rumah kat tempat lain. Mungkin kita pindah, kita pindah cari kawan-kawan baru. Pindah daripada suasana maksiat kepada suasana yang lebih baik. Kerana ini banyak akan membantu dan ia akan mempengaruhi kehidupan kita, kawan dan persekitaran. Antara perkara penting juga ialah kesungguhan. Bila kita niat sesuatu, bila nak buat baik, bila kita niat dan nak buat baik, take action. Kita bertindak. Lelaki ini dah bertindak. Dia bertindak. Dia dah pergi barang. Dia dah bertolak. Pergi ke tempat yang dia nak bertaubat. Dia dah bertaubat ke belum? Dah sampai ke belum? Dah sampai? Semayang pun tak sempat lagi. Maya sunat, puasa sunat pun tak sempat lagi kat tempat baru. Tapi niat dia disusuli dengan tindakan. Niat disusuli dengan tindakan. Maka Allah Ta'ala tahu niat dia yang begitu sungguh. Kita kata, oh Ustaz, saya memang saya tak nak lah. Sampai bila hidup saya macam dalam keadaan maksiat. Isteri saya tak tahu saya buat macam ni. Kan? Dosa saya tahu ni dosa. Isteri tak tahu, orang tak tahu. Saya nak tobat lah. Kat mulut je sebut nak tobat. Nak tobat lah. Tapi tidak ada sebarang tindakan. Itu cara kita nak tipu Allah. Kita rasa saya ni dalam perniagaan saya, dalam bisnes saya, kasuah kat situ, tipu orang kat sini, duit orang sini kita tak bayar. Saya nak tobat lah Ustaz. Cakap kat mulut je nak tobat. Itu tak laku lagi di sisi Allah. Tapi kalau kita dari hati, kita cakap, kemudian kita bertindak untuk ubah hati, kalaulah mati dalam perjalanan pun, insyaAllah Allah Ta'ala tahu hasrat dan tindakan kita untuk jadi ke arah yang lebih baik. Dan antara perkara yang penting, lihatlah betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun lelaki ini dalam keadaan banyaknya maksiat, dosa yang dilakukan, tetapi kesungguhan, keikhlasan dia untuk bertaubat, Allah Ta'ala terima. Dan di antara perkara penting tuan-tuan, kita nak baiki diri ke arah yang lebih baik, ilmu. Ilmu. Berdasarkan bimbingan ilmu, orang alim tadilah yang bimbing. Orang alim pesan pada anak muda, kamu kena pindah ke tempat lain, cari kawan baru, cari environment baru. Ini akan mempengaruhi kamu untuk bertaubat. Ingat, pintu taubat terbuka luas sebelum kamu nyawa sampai ke halqam. Inilah ilmu. Perlu kepada ilmu. Dan alhamdulillah, kita di Selangor ni, kita sekarang ni cukup banyak majlis ilmu. Di masjid, di surau, di jalan, dalam TV, internet, VCD, dalam Facebook, dalam YouTube, cukup banyak. Nak dengan? Tak nak. Nak ustaz ada, nak ustazah ada, nak ustaz yang tua ada, nak yang muda ada, nak ustaz yang muda ada, nak pelbagai. Nak dalam radio pun ada, pilih channel majlis ilmu, ada banyak channel radio dalam kereta pun. Ilmu. Ilmu sangat penting. Kerana itu hadirilah majlis ilmu. Carilah majlis-majlis ilmu. Masjid surau, panjurkanlah majlis-majlis ilmu. Kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Carilah tempat-tempat yang kita dapat peluang dua pahala. Pahala terawih, pahala majlis ilmu. Moga-moga dengan ilmu ini dapat membantu kita untuk ke arah yang lebih baik. Saya rasa sekadar itu sedikit berkira pada tengah hari ini. Moga-moga ada manfaat insyaAllah.